Wah, hujan-hujan dapat kiriman paket nih teman-teman. Wah, bagus banget ini. Masih penduduk-penduduk tuh kota ya biasanya ini. Apa itu? Piok-piok itu. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kebun Rafa ya teman-teman. Hari ini kita mau unboxing lagi teman-teman. Nih. Nih, saya di Jogja ya teman-teman. Ini udah pesannya hari apa ya tuh? Hari Selasa apa ya, hari Selasa ini kami sudah sampai dan ini alhamdulillah packingnya juga bagus teman-teman. Nah ini kotaknya juga masih bagus ini, enggak piok-piok biasanya kan piok-piok ini pas bagus. Ini saya pesan 2 pot ya teman-teman, ini sama ID-nya sama saya. Nah, ini di daerah Bogor ya, daerah Bogor. Oke, langsung kita buka aja ya. Oke, kita buka seperti biasa. Jadi kalau hujan-hujan dapat paket gini seneng ya teman-teman. Nah, ini satu teman-teman. Kita buka yang satu lagi ya. Oke, tinggal kita review teman-teman. Ini kita buka saja. Gimana packingnya, bagus apa enggak, recommended atau enggak ya nanti. Kita buka pelan-pelan. Ini juga pakai plastik teman-teman. Lebih bagus ini. Ini juga mudah. Nah ya kan. Nah, tinggal kita buka guys. Lihat yang ini ya. Ini kita juga buka pelan-pelan. Sekarang keluar ke atau murah teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau memiliki atau membeli, sekarang harganya murah dan sekarang bagus-bagus. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli aglonema. Ini ID-nya sama teman-teman. Nah ini bawahnya pakai ini ya teman-teman, pakai tisu jadi biar dia menjaga kelembabannya ya. Lalu dia pakai tisu. Nah, ini teman-teman, ini medianya pakai media basah teman-teman, pakai media basah. Ada juga seller yang memakai media kering teman-teman, karena katanya ada yang bilang media kering itu lebih aman. Jadi ketika ini kan kita bolak-balik ketika di dalam perjalanan ya, kalau pakai media basah itu biasanya rentan itu teman-teman, sampai kita tempat kita itu biasanya lonyot karena kan ini mengandung anu ya, apa namanya, air. Jadi ketika kita balik ini nanti menetes di batang maupun di daunnya, sehingga nanti sampai di sini bisa menimbulkan lonyot. Tapi itu juga tergantung setiap seller ya teman-teman, itu mantepnya itu ngirimnya pakai gimana. Yang jelas semuanya sekarang pakai pot teman-teman, karena pakai pot itu lebih aman daripada itu ya, kalau menurut saya ya teman-teman. Tapi tergantung packingan juga. Ini jenisnya LOD teman-teman. Ini ID-nya juga sama teman-teman. Jadi saya beli 2. Ini per ID ini kemarin saya belinya 100.000 teman-teman.
115.000, tapi karena saya membeli dua, ini harganya jadi 200.000 kalau beli dua, dengan ongkir 20.000 teman-teman. Jadi ini kemarin totalnya 220. Tapi karena beda bank jadi nambah 2,5 ya, jadi 222.500. Ini udah dapat LOD 2 pot seperti ini teman-teman. Kalau nanti ada yang mau tanya belinya di mana, nanti tinggal komen di kolom komentar aja ya teman-teman. Karena harga LOD juga bervariatif teman-teman. Ada yang di bawah 100, ada yang di bawah di atas 100 ya. Tergantung kondisi tanamannya, terus keadaan fisiknya gimana, terus itu masih remaja atau udah dewasa atau udah indukan, beda-beda ya. Nah, setelah saya kita review teman-teman. Nah, ini yang pertama, ini LOD-nya. Ini seperti ini. Batangnya juga masih panjang ya teman-teman. Bukan yang apa itu namanya, potongan ya. Jadi ini batangnya masih panjang. Ini ada defect ini ya. Ini defectnya kering teman-teman, jadi aman insya Allah. Jalan. Tapi daun barunya itu nembak-nembak itu seneng saya teman. Jadi kalau teman-teman membeli Agro 5 itu jangan lupa itu ya, pilih itu daun barunya itu besar teman-teman. Jadi jangan yang kecil, karena kalau daun kecil itu biasanya itu dipotong bawahnya, kalau enggak itu biasanya stres teman-teman, adaptasi kan, jadi itu daunnya mengecil. Jadi tips ya buat teman-teman, kalau mau beli aglonema itu belilah aglonema yang daun mudanya itu lebih besar teman-teman, ya paling enggak stabil lah pertumbuhannya. Nah ini juga, ini teman-teman, ini seperti ini ya, ini juga stabil. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, untuk review kali ini alhamdulillah aglonemanya sampai di tempat saya selama ini 2 hari perjalanan dari Bogor teman-teman. Ini pokoknya semangat beraglonema ya teman-teman. Nah, ini tanamnya udah sampai full nih teman-teman. Ini berapa bulan di sini nanti bisa kita potong nih, karena nanamnya bisa sampai full, maksudnya batangnya udah sampai ada yang tertanam, jadi bisa kita potong. Nah ini juga teman-teman, ini bisa kita culik induk, tapi ini biar adaptasi dulu ya, minimal 1 bulan lah, 1 bulan 2 bulan. Nah sebenarnya saya juga sudah punya LOD teman-teman, tapi LOD saya itu kecil, jadi saya pengen beli lagi sehingga saya langsung beli dua ya. Oke teman-teman, gitu aja ya review kali ini, pokoknya mantap, sellernya juga mantap. Tetap semangat beraglonema. Salam aglonema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.